Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Bian Bodikit. Nah, kali ini saya berada di kota Semarang. Oke guys, saat ini saya berada di Tegal Alang. Kita berada di Bandung lagi nih. Saat ini saya berada di kota Makassar. Dan saat ini saya berada di daerah Jepara. Ada di Serang. Halo guys, kembali lagi bersama saya dari channel YouTube Bian Bodikit. Nah, kali ini kita berada lagi nih ke Bandung. Ini proyek yang ketiga, kita berangkat ke Bandung untuk melakukan pengupgradean Alphard. Alphard ini tahun 2016 sedang melakukan progres pengerjaan pembongkaran dan akan kita upgrade menjadi versi yang ATPM, dan kita pasangin juga nanti bodikit model istana. Teman-teman jangan di skip videonya, terus saksikan di channel kita yang spesialisnya upgrade Alphard. Oke guys, untuk bagian belakang untuk lampu-lampunya sudah terpasang dengan baik. Nah, saat ini sedang kita melakukan pemasangan backlightingnya nih. Nah, karena di bagian lampu-lampunya sudah terpasang dengan baik. Oke, nah ini stop lampnya sudah terpasang. Tadi sudah kita tes juga, sudah hidup. Lalu kita intip di bagian depannya. Yuk, kita ke depan yuk. Kita ke depan. Nah, ini bagian depannya nih. Sebentar, saya pindahkan kameranya. Nah, ini jadi bagian depan semua sudah terpasang dengan baik. Nah, kelihatan nggak ya, guys? Karena tempatnya agak sempit, nanti mobilnya saya mundurin deh. Setelah selesai semuanya. Tuh, ini kita menggunakan versi ATPM ya. Jadi kita pasangin body kitnya juga. Depan sudah terpasang lampunya. Menggunakan versi yang high spec, yang 3 mata. Lalu nanti kita akan melakukan pemasangan body kit belakang serta di bagian sampingnya. Setelah itu kita melakukan finishing, kita bersihkan semuanya, kita quality control lagi, kita cek lagi apakah ada yang kurang-kurang atau tidak. Nah, nanti teman-teman lihat juga untuk hasil akhirnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di channel YouTube Bian Body Kit. Oke guys, untuk proyek di Bandung ini kita sudah akhirnya sudah selesai semua. Jadi proyek satu hari kita ini
sudah rapi, sudah cakep. Oke, jadi kita lihat ya untuk hasilnya, yang dimana mobil ini udah bukan tahun 2016 lagi penampilannya, melainkan ini sudah tampilan yang terbaru. Menjadi pemanis, kita tambahkan body kit Modelista supaya kesan ini lebih kelihatan elegan dan juga mewah. Karena si omnya nggak suka versi yang tipe Jepang. Biasa kan kita melakukan pengetritan yang versi Jepang tuh. Nah, dia nggak suka, katanya terlalu rame. Kembali lagi, itu adalah selera kalian. Nah, oke ya. Nanti saya akan nunjukin untuk hasil semuanya. Jadi saya mereview dulu untuk pengerjaan hasil dari kita. Nah, untuk bagian samping, nah mobil ini sudah dipasangkan velg. Velgnya ini dia memakai dengan velg Lexus LM. Nah, ini cocok juga nih menggunakan velg Lexus LM menjadi inspirasi ke teman-teman. Mungkin yang bosan dengan velg 2019 ini bisa jadi solusinya. Karena dia lebih masuk kalau teman-teman melakukan pemasangan body kit keluaran dari si Modelista di bagian sampingnya. Nanti lihat ya untuk semuanya, kita sekarang lanjut di bagian belakang. Nah guys, untuk bagian belakang udah berubah banget hasilnya, yang dimana kita melakukan penggantian stop lamp serta di bagian garnish chrome. Karena ini menggantikan versi yang ATPM yang tahun sekarang, tahun 2019 sampai tahun 2021, jadi bumper belakang ini nggak kita ganti. Jadi kita hanya melakukan penambahan body kit bawahnya aja. Nah, kalau Modelista ini memang dia lebih simple ya, nggak terlalu rame ketimbang versi yang tipe SC. Kalau versi yang SC itu kan dia ada double muffler di sebelah kanannya, kalau yang versi ini enggak, dia hanya bagian kruman aja. Ya, nanti teman-teman lihat ya untuk hasil semuanya, dan ini menggunakan versi yang hatchback juga untuk di bagian stop lampnya. Stop lampnya menggunakan versi yang Royal Launch. Nah, dia ada lampu remnya di bagian sininya. Pokoknya hasilnya sudah top Marco top ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami sampai sini dulu untuk videonya, dan nantikan juga untuk video-video berikutnya karena kita akan ada melakukan pengerjaan di beberapa kota. Nah, yang ingin nih melakukan pengupgradean mobil Alphard-nya ataupun mobil yang lain, Lexus kita juga ada, Mercy ataupun mobil yang lain, teman-teman bisa hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa kepoin juga di Instagram kita, yaitu Instagram Bian Body Kit, di follow juga dan di subscribe untuk channel kita yang teman-teman belum subscribe. Oke, terima kasih, see you guys